Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rangga Tamik. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, tolong disupport dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video updatean terbaru dari saya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan share atau berbagi ilmu aplikasi rekam layar terbaik ya, yang saya gunakan selama ini ya, menurut sepengetahuan saya pribadi ya. Dan fitur-fiturnya lumayan lengkap dan sangat lengkap menurut saya. Adapun aplikasinya bernama Picmark ya, yang ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba download di Play Store ya, Picmark Recorder. Klik Play Store. Play Store ya, kita klik, kita tuliskan Picmark Recorder. Nah, karena saya udah download ya teman-teman, ini saya cuma kasih tahu aplikasinya tuh begini, yang sering saya gunakan dan sudah banyak yang sering saya gunakan, menurut saya yang paling bagus ini ya teman-teman. Dan pula di sini cukup jelas untuk ratingnya 4,8 ya teman-teman, dibanding perekam layar yang lainnya. Jadi di sini udah jelas. Nah, di sini juga komen-komen orang juga hampir semuanya mengatakan bagus ya teman-teman nih. Jarang mengatakan bintang rendah. Intinya bagus lah teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung download aja. Nah, karena saya udah download, jadi saya tinggal buka dan di sini saya akan kasih lihat fitur apa aja yang ada di aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini kita klik aja langsung ke pengaturan pojok kanan atas ya, pengaturan. Nah, di sini kita bisa mengatur audio mikrofon. Nah, di sini kita mau membisukan atau loudspeaker atau menggunakan handset ya, rekam suara. Nah, di sini udah jelas ya. Dan di sini juga ada ini ya teman-teman, ini pengaturan video ya teman-teman, kualitas video ya teman-teman. Nah, ingin berapa resolusinya, jadi tampilannya maksudnya ya teman-teman. Nah, untuk kualitas, nah di sini saya diklik aja kalau teman-teman mau merubah ini, klik aja. Nah, karena saya ini lagi merekam juga, nah sini jadi saya maksimalkan semuanya kecuali FPS-nya saya kasih rendah biar enggak berat ya teman-teman. Jadi fitur-fiturnya cukup lengkap. Nah, di sini udah lengkap juga. Nah, di sini ada juga, nah seperti tombol kuas ini, pojok kanan ini yang saya gunakan. Nah, ini saya aktifkan ya teman-teman. Yang ini yang saya pakai kuas-kuas ini ya, menggoresi ini. Fitur kuasnya saya aktifkan. Webcam kamera depan juga bisa dicek saja. Jadi kamera depannya ada. Nah, lengkap ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi rekam layar terbaik, teman-teman, rekomendasi dari saya menggunakan aplikasi ini ya, Picmark Recorder. Nah, sini lengkap ya teman-teman. Intinya teman-teman bisa gunakan aplikasi ini dan pula free ya, gratis, dalam artian free dan gratis tanpa sepersen pun membayar. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat. Pula di share ke teman-teman yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.